kira-kira apa? Diganggu dari mereka tuh? Iya, mereka sepertinya dia tidak suka dengan kedatangan kita sih. Sepertinya tapi sangat panas juga ambulansi. Iya, rata-rata sangat panas, dan kita pun kita berbeda dengan di luar itu udah seperti kayak seperti orang yang sudah berbeda alam. Halo, selamat datang di channel ini guys. Hari ini tim kami akan melakukan penelusuran ke rumah yang sangat angker. Tim kami juga ditemani oleh Kibowo untuk mengetahui apa penyebab angkernya rumah tersebut. Buat kalian yang lagi nonton, mohon jangan di skip ya, agar kalian tahu apa penyebab angkernya rumah tersebut. Selamat menonton. Oke kawan-kawan, hari ini kami akan melakukan penelusuran di sebuah rumah yang sangat, yang kata penduduk sini itu rumahnya sangat angker. Tapi kali ini saya nggak sendirian kawan-kawan, saya ditemani sama teman saya yaitu yang bernama Prabowo. Kenapa saya minta temani dia? Karena dia memiliki sebuah indigo lah. Karena dia bisa melihat apakah rumah ini angker atau tidak. Oke, nanti lanjutin aja keseruannya, nonton sampai habis ya. Oke, tapi kami akan menjumpai atau menemui yang penjaga rumah ini. Kami akan menanya-nanya apakah diperbolehkan untuk menelusuri rumah ini atau tidak. Apa yang terjadi hingga menyebabkan rumah ini ditinggal di situ? Saya itu udah lama, mau kalian nyari di tempat kamu di rumah dia udah siap. Seperti saya bisa kayak merasakan hal yang lain dibanding hal yang bapak ceritakan tadi. Iya, nggak sih, suka malah pasrahnya, suka ada gambang begitu ganggu. Jaya juga apa ya? Dulu karena ada tukang nasi goreng, ini tengah diganggu. Oh, ganggunya di mana? Jadi pernah mangkal nih di sini di depan. Lagi nyari kegiatan jual, diganggu katanya. Yang maksudnya makhluk astralnya mau beli atau gimana Pak? Ada penampakan. Oh, penampakan di atas Pak? Iya tuh, di atas itu. Berarti kira-kiranya udah berapa lama Pak? Udah nggak dihuni gitu? Udah lebih 12 tahun lalu. 12 tahun kosong biar dia. Tapi itu sempat dijual nggak Pak? Kepada orang pihak lain atau pihak kedua atau pihak ketiga atau dibebaskan tanpa? Tempat sama ini mau dijual, ya? Tapi karena yang udah berapa kali ada yang beli, nggak minat. Nggak beli tapi nggak minat Pak ya? Boleh nggak Pak, saya bawa dan rekan saya untuk menelusuri ke dalam untuk melihat? Ya boleh aja sih, tapi kalau ada apa-apa dari kampung sini, warga sini mah nggak mau tanggung jawab. Gitu Pak ya? Itu ada kayak kampung banget gitu Pak? Iya. Nah, ini ada makhluknya kesana banyak, ada di yang sih katanya ada yang namanya ibu anak sama pocong sih ada. Tapi ya itulah kecukupan juga. Jadi karena banyaknya makhluk astral kami jadi penasaran gitu Pak, boleh nggak kami sekitar 10 menit lihat-lihat aja kami ya? Apa sih apa ya resikonya aja. Oh jadi Pak, kasih itu kami siap. Iya Pak. Boleh Pak, boleh Pak, kita dulu Pak. Ya.
Serem banget tempat apa ya? Iya. Inilah tempat yang udah gak rawat seperti ya. Banyak sampai-sampai ya? Ini sebenarnya sampai dari mana, Pak? Kok bisa ada sampah? Saya mulai menangkap sesuatu sosok, seorang perempuan. Ya, benar sih, ini ada berapa? Cewek, umur sekitar umur berapa? Kurang lebih umur 30-an, 37. Oh, udah ibu-ibu ya? Iya, ada ibu. Dulu ini kasus apa, Pak? Kasus perkosaan sih, ibunya kan. Oh, jadi karena Budas itu iya, ditinggalin rumahnya. Ini kamarnya ya? Iya, kamar. Kamar, sana dapur. Iya, sana lantai 2 ya? Di lantai 2 ini agak jebol ya, pelafon-pelafonnya udah mulai jebol ya. Pelafon-pelafon juga mulai jebol. Iya, lumayan kelihatan apa juga, Pak ya, kotor. Bukan, ya. Serem. Tuh, auranya juga semakin kuat. Cuma kita akan menelusuri yang ada di atas ini, ada sesuatu nampaknya bukan seorang manusia, sebenarnya agak siluman. Siluman? Iya. Siluman apa? Jadi dia bisa menyerupai seluruh manusia. Dia seringnya menampakkan diri sebagai cowok. Cowok? Cowok tua. Umurnya kurang lebih 250 tahun ke atas. Itu berasalnya? Dia udah menetap di sini kurang lebih sekitar sebelum penjajahan Jepang ataupun Belanda. Jadi kenapa dia bisa di rumah ini? Dia dipindahkan oleh... Dia salah satu orang kuat pada zaman dahulu. Dia mempunyai ilmu hitam. Cuman... entah kenapa dia bisa lari ke sini. Atau kiriman atau apa sih juga. Kurang tahu tentang kabarnya. Kalau menurut Bapak ini, pernah nggak terjadi hal-hal yang aneh dari warga-warga sini? Itu anak muda sini ya, main-main, ya surupan. Surupan. Surupannya gimana? Surupan apa? Sejenis kayak kuntilanak gitu lah. Oh, semua kuntilanak. Mungkin dia di sini main-main yang nggak beres gitu kan? Kartu, ya, menjudi gitu. Ya. Oh, berarti ini pernah juga di sebagai tempat perjudian gitu ya? Berarti anak-anak muda yang masih sekolah atau anak-anak muda kampung sini? Macam-macam, kadang ada anak sekolah, ya kalau udah malam, ya anak-anak muda yang udah atas. Malam juga main? Main. Emang nggak diganggu yang ada di sini? Anak-anak muda itu ya kan, yang kapok, nah, udah mulai kesurupannya itulah. Oh. Jadi setelah ada kejadian kesurupan, mereka nggak berani lagi datang, Pak? Suara bisikan, suara bisikan. Dia udah mulai akan terusik dengan kondisi kita di sini. Ya, tapi kelihatan juga sih auranya agak negatif gitu ya. Iya, saya akan mencoba untuk bermeditasi di sini. Antar ada apa-apa gimana? Iya, nggak. Atau... Kita boleh nggak, Pak, naik-naik ke atas atau gitu? Ya. Di atas tempat apa, Pak? Di atas ada kamar yang ini. Oh. Yang kejadian yang agak tinggi. Ya. Oh, di atas? Ya. Serem juga. Lu berani nggak ke atas? Ya, oke. Ayo, boleh ke atas? Ya, ini kamar ya? Kamar yang sudah terbengkalai. Suasananya juga
Coba di sini. Coba masuk di sini ambil. Di sini auranya agak serem. Di sini sebenarnya ada anak kecil. Mana? Di sini. Ada anak kecil dia ya. Coba bisa dipegang. Enggak ada. Kebetulan. Coba jalan pegang di sini. Iya terasa, terasa. Iya. Bisa dapat dirasakan. Iya. Iya. Nah di situ dia suasana dia sering mengganggu orang-orang yang ada di luar sini. Orang-orang yang ada di luar sini, jadi dia mengganggu dengan ocehnya dengan orang yang ada di luar sini. Oh mengganggu orang lewat? Iya mengganggu orang lewat. Itu ada lempar-lempar kecil. Ya. Oh lempar-lempar batu atau? Batu entah ada benda-benda item-item apa. Nah, di sini di medan ini saling berkumpul mereka. Oh, ini kamar mandi? Ya, kamar mandi. Sana kamar mandi juga, Pak? Ya, kamar mandi juga. Ketika malam itu ada air nyala mati sendiri, air nyala mati sendiri ketika suasananya apa namanya? Suasananya ketika suasana rumah ini masih dalam kondisi masih ditempati. Oh, seperti itu. Jadi yang menyebabkan pindahnya itu banyak kejadian-kejadian aneh yang tidak bisa kita prediksi, seperti itu. Pasti di luar nalar. Contohnya seperti apa lagi kejadian aneh? Ya, seperti yang diceritakan oleh Bapak itu, kurang lebih itu mungkin dia kematiannya sangat penasaran, sangat tragis yang tidak mereka inginkan. Jadi menurut Ibowo ini, iya. Apakah nanti akan ada orang yang berani menempati ini lagi atau gimana atau seterusnya tetap seperti ini? Saya rasa ada cara pengajian secara besar-besaran untuk mengusir dengan bicara basmalah ataupun kita harus percaya kepada Sang Tuhan karena semuanya adalah ciptaan Tuhan. Untuk itu mari kita doakan semoga mereka yang telah ditinggalkan untuk menyusulkan segala yang Alhamdulillah. Semoga mereka yang ditinggalkan agar masuk ke tempatnya yang telah diterima oleh bisnis Tuhan. Itu menurut ya. Bapak tempat seperti apa? Tempatnya ada tinggi juga ini. Nah, ini kawan. Di sini terjadi kalau setiap malam ini ada pintu seperti ini. Seperti ini. Setiap malam ada pintu. Jadi dia tuh kayak seperti mengerjai gitu. Mengerjai usil, hantunya usil. Tapi sewaktu rumah ini masih ditempati orang? Iya, sewaktu masih ditempati usil dia mereka. Usil. Dan mereka tuh selalu menakutinya tuh kadang di siang hari pun suka ada. Siang hari? Siang hari suka ada. Jadi, kadang, Bapak melihat ini saat ini seperti apa? Apakah masih ada atau? Sebenarnya ini tidak jauh lebih kuat dibanding kamar yang ini. Ini. Dan di kamar mandi. Karena dia sebenarnya dia juga hantu yang dia istilahnya pendatang dari tempat lain. Oh. Dipindahkan istilahnya seperti itu. Pindahkan untuk tempat ini, Pak. Iya, sepertinya telah dipindahkan. Dan di sini saling bercampur aduk berbagai macam hantu-hantu telah berkumpul di tempat ini semuanya. Seperti itu. Jadi kalau Bapak melihat sini auranya masih enggak terlalu pekat seperti yang kamar tadi ya? Iya, seperti itu. Tapi tidak terpekat dengan anak kecil yang tadi yang telah kita telusuri tadi. Di dalam kamar ini. Iya. Dia sepertinya tidak jauh berbeda seperti yang ada di bawah tadi telah sampaikan. Jadi kalau menurut Bapak kamar ini? Malam. Nah di sini sepertinya rumah dari sang pemilik yaitu anak. Ini apa? Gudang atau? Kamar. Kamar kecil. Kamar kecil. Tapi itu anak yang mungkin. Iya. Jadi di sini Bapak melihat seperti apa? Sama. Juga cukup seram. Ya di sini yaitu sosok perempuan sama sosok perempuan juga ada di sini. Dia cukup sedih, berwajah seram, berwajahnya seram. Coba bisa sini, wajahnya seram dan auranya juga apa agak gelap. Ya agak panas gitu Pak. Panas. Di sini telah di sini bisa dengar suaranya? Iya. Bisa dengar suaranya? Ada suara. Itu apa, Pak? Itu ada suara air ya? Iya, kayak ada suara air.
sana ya? Nah, itu dia sepertinya tuh kayak memberikan suatu sinyal kalau dianya seperti sinyal. Hah? Iya, interaksi kepada kami seperti itu. Jadi menurut Bapak, kita dengan kedatangan hari, apakah mereka yang ada di sini merasa terganggu atau sebenarnya mereka cukup yang terganggu dengan kehadiran kita? Sebenarnya kita di sini hanya untuk mengklarifikasi dengan data kebenaran dari masyarakat tempat seperti itu. Ya, karena dari masyarakat ini banyak mengatakan bahwa tempat ini ada apanya gitu, Pak. Iya, benar. Dengan hal demikian ini, Bapak Idris dapat disimpulkan bahwa rumah ini masuk anggrek, Pak, Bapak Idris. Iya, Pak. Kembali lagi di sini. Ini dulu tempat santai-santai pemilik rumah ini. Jadi, orang itu jadinya sebenarnya auranya itu begitu kuat itu ketika di bawah, cuman ketika yang di atas ini jadi dia apa saling berkoneksi, Pak. Jadi antara satu sama lain energinya. Berarti energinya itu sebenarnya lebih kuatnya sebenarnya di bawah tadi. Tapi kata warga tadi kejadian yang cukup seram itu kejadiannya di atas atau di atas, tapi kenapa yang di bawah yang lebih serem? Oh, karena dia tempat dikubur atau di entah apa yang membuat itu di bawah auranya jadi begitu kuat. Cuman kalau di sini anak kecil. Apa? Aman, Pak? Bentar, saya sedang sepertinya di sini banyak kejadian yang apa ya, pertama itu orangnya itu susah untuk ketaatan kepada ibadahnya mungkin masih kurang yang punya pemilik rumah, jadi hal-hal aneh ini tidak cepat hilang begitu. Berarti ini hal aneh ini pasti tetap ada ya, Pak? Tetap ada, karena yang punya pemilik rumah yang terdahulu ketaatan dalam ibadahnya kurang, jadi energi negatifnya jauh lebih banyak untuk menguasai seluruh rumah. Nah, mari sini coba dapat dengar. Di sini ada di sini sebentar, maaf, bisa diambil nggak di sini? Di mana, Pak? Nah, di sini. Nah, di sini ini banyak kayak suara debuk gitu. Suara seperti suara jatuh. Seperti jatuh, tapi tidak ada jatuh. Ketika malam hari. Nah, coba dia nanti tak gitu. Ranting jatuh seperti itu. Berarti ketika orang lewat bisa jadi dengar dari depan ya? Iya. Seakan-akan jatuh, kedebuk. Padahal itu bukan hal yang menyebabkan dari oh, iya, Pak. Nah. Itu yang enggak bisa kita prediksi. Sedikit serem juga, lumayan serem. Iya. Yeah. Kita coba bermeditasi sebentar untuk di sini auranya begitu, nah di sini begitu kuat. Jadi di sini Bapak melihat tadi agak auranya agak di sini kuat. Oh, perempuan yang masih yang tadi, yang di awal. Dia sepertinya merasa sedih, terpukul. Hidupnya terasa sia-sia dengan apa yang dilakukan selama ini, tidak merta untuk menjadikan sebuah hal yang ternyata ada kekuatan lain yang menyebabkan kartu? Ya, kartu ini saya akan coba ambil. Ini ada sebuah kartu joker, dia jatuh tadi entah apa kecoba. Sebenarnya di sini tidak ada angin, tapi ada yang menyebabkan hal ini terjadi secara misterius. Ini dari mana, Pak? Tadi dari sini, terus tiba-tiba langsung membuat seperti itu. Kira-kira apa, diganggu dari mereka atau gimana? Iya, mereka sepertinya dia tidak suka dengan kedatangan kita ke sini sepertinya. Mereka di sini datangnya secara tiba-tiba. Kita datang sini secara tiba-tiba, tidak diundang, dan mereka
anggapannya kita telah mengganggu mereka yang sudah lama menempati tempat ini. Dan tapi sangat panas juga auranya sih. Iya, sangat panas. Dan kita pun, kita berbeda dengan di luar itu udah seperti kayak seperti orang yang sudah berbeda alam. Iya. Berbeda alam, berbeda energi, energinya terlalu banyak yang positif. Karena yang punya rumah yang tadi saya utarakan kepada Bapak ini sebenarnya Pak ya, yang pemilik rumahnya sepertinya sudah mulai mencekam ini ya. Suasananya juga, Pak, mari Pak tinggalkan Pak, seperti ini Pak. Mungkin dia, mereka agak sedikit terganggu mungkin. Iya, terganggu dengan kita datang kita kesini, pelan-pelan Pak. Di sana Pak apa ya? Oh, dapur. Dapur kamar iya. Mandi. Bisa Pak. Bisa, ini Pak. Kamarnya ini. Menurut Bapak gimana? Kamar ini. Apakah ada hal-hal yang seperti di atas tadi? Sebenarnya terjadi pembunuhan itu ya. Dia langsung ditaruh di sini. Auranya ya masih bertahan di dalam ruang lingkup ini. Iya. Jadi dia langsung kayak ketayangan gitu, kayak lawar selir dia. Kita ada lemparan. Lemparan apa? Lemparan. Iya, lemparan batu cuman klek begitu. Dengar tadi suaranya? Iya, memang Pak Idris. Seperti ada lemparan. Gangguan dari mereka juga, Pak? Iya. Oh, ada lemparan batu. Ya, tolonglah Pak dibilangin kita di sini hanya untuk iya, melihat aja, enggak mau ganggu mereka. Saya coba untuk berkomunikasi sebentar. Jangan diganggu kalau tidak. Oke. Dia agak gitu buat dan saya akhirnya berani untuk pulihkan dia, dan dia sebenarnya nggak mau untuk berada di sini karena alasan yang membuat dia di sini karena hal yang tidak dia inginkan. Yaitu misalnya pemerkosaan dan terjadi pembunuhan, hingga akhirnya jadi berarti masih gentayangan gitu. Masih gentayangan. Jadi itu enggak akan bisa diusir atau mereka tetap di sini terus. Karena pembunuhnya sampai saat ini masih belum di penjara. Masih belum ditemukan oleh saat ini. Dan kejadian yang ada di dapur kita dan dapur ini menjadi suatu hal yang setiap kali interaksi itu selalu terjadi. Piring kumplang-kumplang seperti suaranya. Iya Pak Iris ya. Iya Pak. Piring. Sebenarnya panggungan dari atas ini. Sebenarnya aura kesini sebenarnya kalau soal ini nanti dua tadi ya. Iya nanti dua tadi yang ke kamar yang anak kecil itu tadi dari atas. Ya Pak Yudis ya. Iya Pak. Seperti itu. Itu auranya juga cukup terang ketika kita berada di sini. Cuman dia tuh lebih sering mengganggunya ketika di sini. Gitu. Ketika malam Pak ya. Oh berarti lebih mereka keluarnya lebih banyak malam daripada siang. Malam. Kalau siang itu lebih sering mengganggu kecil. Berarti kalau malam berarti bisa jadi mereka menampakkan wujud asli atau gimana? Dia tidak menampakkan wujud asli, cuman mereka lebih agresif. Lebih agresif untuk mengganggu psikis. Psikis seseorang yang mau diganggu. Iya, jadi merusak ke psikologisnya juga, jadi dia agak kurang fokus konsentrasinya gitu. Karena keimanan dari seseorang itu bisa dipastikan ketaatan dalam ibadahnya. Entah bagaimana macam agamanya ya. Nah di sini nih interaksinya begitu kuat, interaksinya begitu kuat dari sinergi yang tadi. Sensornya. Iya. Jadi gimana sih untuk di sini apakah ada tempat yang lebih atau ruangan yang lebih aura yang negatif gitu atau? Saya rasa udah begitu saja Pak. Karena iya. Karena untuk kedepannya hal ini dapat akan terselesaikan bila masalah semuanya ini akan terjawab pada dengan berdasarkan ketetapannya. Karena dari tersangka serta hantu yang di sini
sebenarnya ada beberapa yang sudah lama, yang dulunya sebelum rumah ini terbangun sudah ada ya Pak Idris ya. Gitu. Jadi mereka sudah menaruh jiwanya dan raganya tetap di rumah ada di sini. Iya. Berarti pasti nggak ada orang yang berani nempati di rumah ini Pak ya. Lagipun ada orang berani yang berani nempati ini pasti selalu diganggu Pak. Iya, selalu diganggu. Patusan lupa ini kosong terus ya. Kosong terus. Walaupun di sini pernah dihargai dengan harga jumlah yang sangat murah Pak. Iya, murah. Dengan sudah termasuk dengan sertifikat hak milik Pak ya? Iya, Pak. Nah, seperti itu Pak. Iya, cuman rumah ini selalu gagal. Selalu gagal dijual. Selalu gagal dijual dan akhirnya ya terbengkalai seperti ini. Gak karuan ya? Gak karuan. Akan tetapi semua itu upaya tersebut gak bisa membuat orang yang ingin menjualnya cepat. Cuman orang yang melihatnya seperti banyak aura-aura yang negatif. Udah langsung menilai seperti itu, stigmanya Pak ya. Menilai stigmanya seperti itu. Aura-aura negatifnya terlalu banyak. Oke lah kalau begitu Pak. Iya. Udah kita lihat dari semuanya, apa yang di atas, gimana tadi ruangan yang tempat kejadiannya ada di atas. Dan yang sering kali terjadi gangguan itu daerah bawah juga Pak ya? Dari bawah, sebenarnya daerah sini. Daerah ruang untuknya itu daerah sini. Terus kemudian yang aura keduanya itu ya yang di pit arah yang mau arah keluar itu. Yang balkon yang mau keluar. Iya, ya itu. Dari dua itu sama di kamar di kamar mandi, sama ini kamar ada tetap yang arah ke jalan. Jadi di sini banyak sekali hal yang kita nggak bisa kita. Apa tuh? Bentar. Sepertinya apa coba? Yang tidak kayak mereka kayak nggak suka ya? Iya benar, mereka udah mulai nggak suka. Maka saya akan coba. Yaudah, kita balik aja kalau mereka nggak suka. Apa tuh? Iya, ini juga sudah mulai masuk ke dalam keberadaan kita. Sudah kita akan akhiri sampai di sini dan akan kami tutup. Gila. Dari kabar misteri ini, penjelajahan kami di kabar misteri episode pertama yaitu di daerah kawasan mana Pak? Cudut Baru Pak ya? Iya. Terima kasih Pak atas penjelasan kami untuk datang kami ke sini. Maaf bila kami ada salah-salah kata. Dan kami dan segenap kami berdua untuk itu kami ucapkan terima kasih. Ya krunya beserta kru serta Bapak Idris selaku kuncian dari rumah ini dan narasumber yang kami mintain sebuah cerita. Iya, keterangan secara detail. Untuk itu kami ucapkan lagi sekali terima kasih. Untuk itu sekian. Terima kasih.